السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين <applause> قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدثاتها وكل مهدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله بالنار الحمد لله كتاب الشكر بعد الله subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini Subuh Jumat Tanggal 6 Zulhijjah 1438 Hijriah Kita sehat walafiat Alhamdulillah kita mendapat hidayah pada pagi hari ini Diberikan petunjuk oleh Allah Sehingga dapat melaksanakan solat subuh berjamaah kita berharap kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah kita mudah-mudahan Allah juga mengampuni segala dosa dan kesalahan kita Bapak-bapak <coughs> hadirin rahimakumullah Ada beberapa amal ibadah yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki fadilat ganjaran pahala yang begitu besar. Sekaligus amal ibadah itu menjadikan dosa-dosa kita diampuni. Sekali kita melaksanakannya, pahalanya besar, dosa diampuni. Kalau menurut istilah orang bahari itu, satu kali mendayung, dua dua perahu, dua pulau, dua pulau dilewati ya. <tuh> satu kali berbuat, ganjarannya besar, dosa diampuni. Tidak ada yang kita kejar dalam hidup kecuali ini yang lebih utama. Apabila ibadah kita diterima Allah, apabila dosa kita diampuni oleh Allah taala, selesai. Dosa diampuni, ibadah diterima. Yang lebih celaka itu dosa kada diampuni, ibadah ditolak. Kedua-duanya. Dan ini biasanya dilakukan pada saat amal di ibadah itu Dikerjakan tanpa dasar-dasar ilmu, karena ilmu itu harus di depan ibadah. Ibadah itu harus mengekor ilmu. Ilmu itulah yang menunjukkan ibadah yang mana yang benar. Ilmu itulah yang menetapkan ini, yang diperintahkan, ini, yang di, dilarang. Pada saat seseorang beribadah atas landasan ilmu. insyaallah ibadahnya diterima dan dosanya diampuni tapi pada saat beribadah itu dengan landasan taklid apalagi itibaul hawa mengikuti hawa nafsu bal yamizu bainas sunnah wal bid'ah kata Ibnu Qayyim rahimahullah kada mampu lagi membedakan yang mana yang perintah yang mana yang bukan yang mana yang disunnahkan dan mana yang bid'ah. Atau terbalik, awyun kisuh, kata Ibn Qayyim. Atau diputar baliknya. Payarus sunnah bid'ah wal bid'atas sunnah. Sunnah itu dipadahakannya bid'ah dan bid'ah dipadahakannya sunnah. Ini tibaul hawa namanya, kehidupan yang mengikuti hawa nafsu. <coughs> Dan ini bisa terselesaikan dengan ilmu. Makanya yang jangan jauh kita dengan majelis ta'lim. Di mana ilmu dibicarakan jangan pernah jauh. Di samping keberuntungan yang besar yang kita dapatkan dari padilat menuntut ilmu itu. Dan kita mendapatkan tuntunan. Man paraqad dalil, faqad dalla Siapa yang tidak pakai dalil, maka sesatlah perjalanannya. Wala dalila illa majabihir rusul. Tidak ada dalil itu kecuali yang datang bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap kita apapun bentuk amal ibadah mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Al-amila bihwari ilmin, orang yang beramal tanpa ilmu adalah seperti orang yang menempuh jalan pada jalur yang salah. Ba'amal, kada pakai ilmu, berjalan di jalur yang salah. Pulang salat subuh dari masjid al-jihad, jalannya sebelah kanan terus. Padahal jalur kanan, jalur orang yang berlawanan arah lawan kita. sungsung subuh untung lalu lintas kada tapi banyak. Lamun jalan sebelah kanan terus tengah hari minimal disumpahi orang. Lamun kada diranja diranja orang. Jadi amal tanpa dalil memilih jalan pada jalur yang salah. Sering kita mendengar orang protes sedikit-sedikit minta dalil. Ya memang kita minta dalil. Karena amal itu harus pakai pakai dalil. Kita dalam hidup ini tidak mendapat izin dari Allah dan dari Rasul untuk membuat ibadah-ibadah baru. Jika kita seseorang yang hobi makan, cukup kita memakan makanan yang sudah disiapkan oleh Allah dan Rasul. Nabi menyiapkan menu yang indah, makanan yang lezat, cocok untuk kita, itu yang kita makan hari ini. Bukan justru kita meresep baru, membuat makanan baru, kemudian kita berkoak-koak. Ini makanan yang ku buat, ini lebih lezat daripada makanan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak ada hak kita. Kita hanya mengamalkan. Oleh karena itu, kita mencari amal apa yang bukan kita mau yang praktis-praktis, tapi satu amal yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran-ganjaran yang ganda. Ibadahnya diterima, ganjarannya besar, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taklim kita pada pagi hari ini, seputar itu, amal-amal yang bernilai menghapuskan dosa. Amal ibadahnya diberikan ganjaran yang besar, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang ingin kita kemukakan, di antaranya: pertama, amal ibadah yang besar, pahalanya, dan dosanya dihapus adalah taubat. Taubat itu ibadah, Pak. Allah yang memerintahkan kita bertaubat itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum sayiatikum wa jannatin tajri min tahtihal anhar. Indahnya ganjaran yang Allah berikan pada saat seseorang mau bertaubat. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar-benar, taubatan nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahan kamu, mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. At-Tahrim ayat 7 menjelaskan bahwa taubat itu di samping ganjarannya, Allah memberikan surga kepada kita, dan waktu itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Belum lagi ganjaran-ganjaran lain yang pernah kita dengar kepada ahli-ahli taubat, kepada orang-orang yang senang dengan taubat, kepada orang yang senang mengucapkan istighfar, dan ternyata ucapan astagfirullah, pernyataan sebuah permohonan pengampunan. yang diucapkan seorang hamba itu satu ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang jika hambanya menadahkan tangan dengan mengucapkan permohonan ampun dengan penuh ketulusan. Dengan permohonan ampun dengan penuh ketulusan, tidak ada yang tidak diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan permohonan ampun. Wal ladzina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar وَلَا يَقْتُلُونَ الَّتِي اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَثَامًا لَهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا dan orang yang <coughs> dan orang yang tidak melibatkan nama-nama lain selain dari nama Allah dalam pintanya dan doanya dan orang yang tidak melakukan pertumpahan darah membunuh sesama manusia, dan orang yang tidak berzina. Tiga golongan ini Allah masukkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang diakui oleh Allah sebagai ibadur rahman. Allah mengakui hambanya dari sebelas macam kriteria yang Allah sebutkan dari ayat 62 sampai ayat 77 surah Al-Furqan. Salah satu diantaranya orang yang tidak pernah melibatkan ilah-ilah yang lain selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mau mensekutukan Allah. Orang yang tidak pernah membagi keimanannya dengan berselingkuh kepada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Kemudian, Orang yang tidak melakukan pertumpahan darah. Tidak membunuh jiwa manusia yang sesama sesama muslim. Dan tidak melakukan perzinahan. Jika dia melakukan itu, dia dihadapkan dengan ancaman yang sangat besar. Jika dia melakukan itu Allah melipat gandakan azab yang sangat besar. Yudhaab lahumul azab dilipat gandakan azabnya wa yakhlud fihi muhana dan dia kekal dalam kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa ayat setelah itu? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang mau bertaubat setelah itu, Orang yang mau beriman setelah itu, orang yang mau beramal solih setelah itu, faula ika yubat sayyati Allah akan ganti kejahatan-kejahatan yang disampaikan itu dengan kebaikan. Taubat adalah sesuatu yang dahsyat para jamaah sekalian. Allah menggantikan kejahatan yang besar yang kita lakukan, yang Allah tadi menggambarkan akan berlipat ganda Siksanya. Tapi setelah itu diikuti dengan taubat kepada Allah Ta'ala, Allah akan gantikan kejahatan, kejelekan itu dengan kebaikan. Para jamaah sekalian rahimakumullah pada saat Nabi melepas Mu'az bin Jabal radhiyallahu an untuk berangkat ke Yaman dalam mendakwahkan agama yang mulia. Mu'az menangis pada saat berpisah dengan Nabi. Dan Nabi bertanya, kenapa menangis? Kata Mu'az, saya menangis karena berpisah dengan kau ya Rasul. Tidak sedikit pun hati ini berat untuk untuk melaksanakan tugas mulia ini. Ikhlas dalam melaksanakan tugas mulia ini. Tapi air mataku mengalir hari ini karena aku berpisah dengan kau ya Rasul. Dan dalam waktu yang tidak bisa ditentukan kapan kita akan bertemu. Muas berangkat ke Yaman, menangis. Kemudian Nabi mengatakan, La tajaza'a fa'innal jaza'a minasyaitan. Jangan sedih berkepanjangan karena kesedihan itu datang daripada syaitan. Kemudian Nabi memberikan pembekalan kepada Muas di waktu dia mau berangkat. Empat pembekalan yang Nabi sampaikan kepada Muas. Orang mau berangkat jauh dibekali oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih berangkatnya itu dalam tugas mulia dakwah. Yang pertama bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Muas bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan yang kedua wa'ad bi hasana hasanata Ikutilah satu perbuatan yang kada baik yang kamu terjebak ke dalamnya dengan perbuatan yang baik. Maka perbuatan baik itu akan menghapus segala yang tidak baik yang pernah kamu lakukan. Persis apa yang disampaikan ayat ini. Yang Nabi amanahkan, yang Nabi pesankan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal. Jika kamu melakukan satu perbuatan buruk, al hasanah. Ikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, wahai muas Maka perbuatan baik yang kamu ikuti belakangan itu akan menghapus perbuatan-perbuatan burukmu sebelumnya. Ini dahsyatnya istighfar. Ini dahsyatnya permohonan ampun. nas bi hasan. Kamu datang, kamu berangkat, kamu temui manusia dalam dakwahmu. Berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian Ingatlah kamu kepada Allah dengan ingat yang banyak wahai Muas. Fi pada saat kamu berada di pegunungan, wa pada saat kamu berada di bawah-bawah pohon yang rindang, pada saat kamu berada di perkotaan ingat kepada Allah banyak-banyak. Jamaah sekalian rahimakumullah, bagus sekali apa yang Nabi sampaikan dalam pembekalannya, nasihatnya bagi kita yang mau bepergian jauh perhatikan empat macam yang dibekali oleh Rasul. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Jika terjebak kepada suatu perbuatan maksiat, cepat ikuti dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Lakukan perbuatan yang baik. Berakhlaklah kepada manusia yang kita temui dengan ahlak yang bagus. Dan jangan lupa ingat kepada Allah banyak-banyak. Jemaah sekalian rahimakumullah. <tuh> Bukankah kita pernah mendengar sebuah cerita tentang dasatnya istighfar? yang pernah dialami oleh seorang ulama besar, Imam Ahmad Ibn, ibn Hanbal Rahimahullah. Satu hari dia ingin berangkat ke Irak, di mana Irak adalah tempat dia dilahirkan. Di usianya yang sudah tua, di tenaganya yang sudah sepuh, dia berangkat ke Irak. Dan pada malam hari dia tiba di sana, mampirlah di sebuah masjid, dan dia ingin bertahan di masjid itu tidur di masjid itu sampai pagi, biar tidak repot mencari kemana yang dia tuju. Namun pada malam itu setelah dia salat maghrib dan salat isya, penjaga masjid melarangnya untuk tidur di masjid dan dianjurkan untuk keluar dari masjid. Dikatakan bahwa masjid ini bukan tempat tidur-tiduran, keluar dari masjid ini setelah ibadah. Kebetulan si penjaga masjid tidak kenal ini ulama besar. Ini ulama hadis tidak kenal. Imam Ahmad diusir dikeluarkan dari masjid. Kemudian setelah dia keluar dari masjid, masjidnya ditutup. Ya kalau al-jihad insya Allah akan bertutupan 24 jam. Kemudian Imam Ahmad orang yang memiliki hati yang kona'ah. Tidak pernah pendendam, tidak apa-apa, tidak diizinkan untuk tidur di masjid. Teras masjid masih ada. Akhirnya dia membaringkan badannya di teras masjid. Dengan fisik yang sepuh luar biasa. Mungkin dalam suasana yang dingin luar biasa. Ternyata si penjaga masjid tetap tidak mengizinkan untuk tidur di teras masjid. Akhirnya ditarik lagi, diseret lagi ke jalan raya. Ke sana, jangan tidur-tiduran di masjid. Jemaah sekalian, perlakuan ini dilihat oleh seorang penjual roti yang berseberangan dengan masjid. Dia kasihan seorang yang seumur dia, orang yang tua seperti Imam Ahmad diperlakukan seperti itu. Maka dipanggilnya Imam Ahmad untuk datang ke rumahnya untuk tidur di rumahnya. Tempian wahai seorang tua tidak mencari tidak perlu mencari keluarga dan kemana tujuan malam ini pokoknya tidur di rumahku. Imam Ahmad merasa berbahagia dan dia datang ke rumah penjual roti itu dia berharap ya. akan istirahat tenang dan akan tidur nyenyak. Ternyata masuknya Imam Ahmad ketuka, ke rumah penjaga roti tidak bisa tidur juga. Kenapa? Karena ada perilaku unik penjaga roti itu. Setiap udah di udah udanan roti, setiap menumpahkan udanan roti ke dalam tuangan, setiap dia membakar roti, apapun yang dia lakukan untuk dagangannya, dia selalu beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dalam hati Imam Ahmad, unik juga orang ini. Tapi tidak pernah. Itu tidak dilakukan. Pada jamaah sekalian, dulu ulun sering naik taksi, Pak. Naik taksi. Penjermasan Martapura naik taksi. Seumur-umur naik taksi itu hanya waktu itu melihat seorang supir taksi yang setiap mampir di lampu merah stop. Kemudian lampu hijau menyala, bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Sampai lagi lampu merah par enam, stop lagi. Lampu hijau lagi menyala, bismillahirrahmanirrahim seumur ulun para 60 tahun, 58 tahun, ketemu hanya satu supir itu. Yang setiap mengangkat gas, hendak maju, bismillah. Biasanya kalau kita tuh turun dari rumah, bismillah sudah ya, sepanjangan sampai ke tujuan. Ini bismillah, setiap mobil bergerak, bismillah. Teringat penjual roti, setiap maduk ma odonan, membakar roti, menumpahkan roti ke tempatnya, selalu beristighfar. Imam Ahmad bertanya, kapan? Sejak kapan Anda melakukan amal seperti ini? Penjual roti berkata, "Sejak aku masih remaja sampai umurku setua-setua, kamu artinya tukang penjual roti dengan Imam Ahmad, ini kata, banyak beda umur. Mulai masih muda sampai setua ini aku lakukan." Kata Imam Ahmad, "Apa yang kamu dapatkan? Dengan istighfar, setiap gerak, istighfar, setiap gerak, istighfar ini, kamu dapat apa?" Kata penjual roti, "Aku yakin dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu yang sangat kurasakan." hajat-hajat yang kuharapkan kumohon kepada Allah selalu diselesaikan oleh Allah, selalu dikabulkan oleh Allah. Apa yang kupinta selalu Allah kabulkan. Hanya satu lagi permohonanku yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bertanya, "Permohonan apa yang belum Allah kabulkan?" "Aku berdoa setiap saat agar aku jangan dimatikan sebelum aku bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap saat berdoa mudah-mudahan jangan dimatiakan sebelum bertemu dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Jawaban tukang roti membuat Imam Ahmad kagum dan Imam Ahmad mengatakan, ternyata istighfarmu itulah yang membuat hatiku ini berontak untuk datang ke tempat ini. Untuk sholat di masjid dan istighfarmu itulah yang membuat penjaga masjid mengusir-ngusir aku keluar. Istighfarmu itulah engkau memanggilku ke sini. Dan aku Imam Ahmad Ibnu Hambal yang Allah hantarkan ke hadapanmu. Berpelukanlah dua hamba Allah ini. Dahsyatnya istighfar. Dahsyatnya permohonan ampun kepada Allah. Ganjarannya besar, surga yang Allah janjikan, dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Satu amal yang bernilai banyak sekali. Dan dilaksanakan kapan aja? Dilaksanakan setiap saat. Dengan tidak memerlukan tempat khusus asal jangan di tempat yang kotor. Asal jangan di dalam toilet. Ya keterlaluan kalau istighfar dalam toilet. Dimanapun kita. Di meja kerja kita. Di meja belajar bagi anak-anak remaja. Di perjalanan sedang mengendarai kendaraan kita. Ucapkanlah permohonan ampun kepada Allah. Satu ucapan yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian. <tuh> satu ibadah yang ganjaran pahalanya sangat besar dan bernilai pengampunan adalah zikir. Kalau tadi istighfar. Kalau ini zikir. Zikir dari saat radhiyallahu an inda sallallahu alaihi wasallam maksudnya saat bin Abi Waqqas. Dari saat bin Abi Waqqas radhiyallahu an kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi bersabda, aku duduk di samping Rasul Shallallahu Wasallam. dan Nabi berkata, ayak jizu ahadukum ayak si al Apakah kalian merasa keberatan jika mendapatkan seribu kebaikan setiap hari? Keberatankah engkau jika Allah memberikan seribu kebaikan setiap hari? Pasalahu sa'ilun min julasaihi Kaya kayak si sibu ahaduna al fatana. Teseorang yang duduk bersama dia, bersama Rasul saw bertanya, ya Rasul bagaimana bisa mendapatkan seribu kebaikan setiap hari? Maka Nabi Muhammad saw bersabda, yusabi hu miata tasbihah, kayuk tabuloh al fatana, al fatana. Bertasbihlah seratus kali sehari maka Allah akan menulis seribu kebaikan. Tasbih yang paling ringan, subhanallah. Ba'da salat subuh, sudah kita bertasbih 33. Sudah kita bertakbir, 33. Sudah kita bertahmid, 33. Dan Allah dan Rasul yang mencontohkan dan memberikan amal ini. Namun yang dimaksud dalam hadis ini, ucapan tasbih dan bacaan tasbih yang dibaca oleh seorang hamba Allah seratus kali dalam sehari, Allah memberikan seribu kebaikan. Kenapa satu kebaikan itu diganjar dengan dengan sepuluh? 10. Seratus kali sepuluh, 10, ya seribu. Kemudian, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus bagimu seribu dosa dan kesalahan. Dengan mengucapkan subhanallah, seratus kali sehari, seribu kebaikan kita dapatkan, seribu penghapusan dosa kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud amal-amal besar yang memiliki nilai yang sangat besar. Di samping ganjaran dari amal itu, pengampunan dari segala dosa. Al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man qala subhanallahi wa bihamdi fi bi yawmin mi'ata marrah qattat anhu khatayahu wa in kana misla zabadil bahri bukhari wa muslim dari abu hurairah radhiyallahu an nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang membaca setiap hari seratus kali subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi satu kalimat yang cucu kita pun hafal cucu kita yang masih di TK hafal kalimat ini artinya apalagi kayaknya Apalagi, apalagi bapaknya, apalagi kainya. Dan kalimat yang pendek dan ringan dibaca mendapatkan nilai yang luar biasa. Mendapatkan nilai yang luar biasa di mana Allah, di mana Rasul mengatakan sebesar buih yang ada di lautan pun dosa kita akan berjatuhan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita sangat memperhatikan tawaran-tawaran besar yang diajarkan seperti ini kepada kepada kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Yang berikutnya, amalan besar, ganjaran besar, dosa diampuni adalah as puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman karena ihtisab mengharapkan ganjaran dari Allah taala Allah mengampuni dosa-dosa yang telah dosa yang telah lalu. Bukan sekedar puasa puasa wajib, tapi termasuk puasa 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 sunnah. Puasa puasa sunnah di samping ganjaran yang Allah berikan yang begitu besar sekalipun Allah menyembunyikan ganjarannya seperti kita menyembunyikan ibadah puasa itu satu-satunya ibadah yang kalau kita tidak bercerita tidak ada yang tahu hanya puasa. Kalau sholat kita melihat rukuk sujud. Kalau sadakah ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Kalau naik haji diantar dua bis, kemudian dijemput dua bis. Yang berangkat hanya dua orang. Tapi ibadah yang sangat rahasia adalah puasa. Ibadah yang rahasia, -rahasia adalah puasa. Wa ana ajazibihi. Asomuli As wa ana ajazibihi. Puasa itu untuk aku dan aku yang membalasnya kata kata Rasul kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis kursi dan puasa ini bukan sekedar puasa-puasa wajib para jamaah sekalian. Tapi banyak sekali puasa-puasa sunnah yang nilainya pengampunan yang sangat besar. Dimana Rasulullah SAW bersabda. Dari Abi Qatadah Abi RA. Kuala Rasulullah SAW siamu yaumi Ihtasab. Ihtasibu alallah ayyuka firasatillati qabla. wasanatil lati ba'da hadis diriwayatkan Imam Muslim berpuasa pada hari Arafah orang tadi wukuf di Arafah kita di sini berpuasa maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita dua tahun tahun sebelumnya dan setahunnya akan datang kemudian nanti pada 10 Muharram kita berpuasa satu hari Allah Subhanahu wa taala akan apa akan mengampuni dosa kita selama selama satu tahun Allah akan mengampuni dosa kita selama selama satu tahun. Ini termasuk ganjaran-ganjaran besar yang didapatkan bagi orang yang mau bagi orang yang mau berpuasa. Puasa bukan sekedar satu ganjaran besar, tapi pengampunan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dihadapkan sepuluh muharram. Nanti kita diperintahkan untuk berpuasa. Pada saat Nabi berpuasa pada sepuluh muharram, kemudian sahabat memberitahukan kepada Rasul, Ya Rasul ternyata orang-orang Yahudi juga berpuasa seperti kita. Rasul itu sangat anti orang-orang kafir menyamai dan disamai. Apa yang dikatakan oleh Nabi setelah mendengar berita itu dari sahabatnya? Kata Rasul, la in baqitu ila qabil ila qab la asuman natasi. Hadis diriwayatkan Imam Muslim, jika Allah mengizinkan, jika Allah jika aku hidup sampai tahun depan. Jika aku hidup sampai tahun tahun depan, maka aku akan menambahi puasa 10 Muharram itu dengan puasa 9. 9 dan dan 10. Kenapa? Karena pada saat Atta, Atta itu namanya Abi Rabbah, Anahu Samia Ibn Abbas, an, kata Atta, aku mendengar Ibn Abbas an, berkata, wa khalipul Yahud sumut wal asir. Selisihilah Yahudi itu berpuasa pada hari ke-9 dan hari hari ke-10. Persis sekali 9 dan 10, 9 hari Senin. Senin Ya, 10 hari hari Selasa. Ini satu ibadah yang Nabi belum sempat menggawi tapi Nabi merencanakan untuk mengerjakannya. Berpuasa pada hari hari Asyura, hari 10 Muharram. Berpuasa pada 9 Muharram, hari Tasu'ah. Hari Tasu'ah. 9 Muharram kita menyelisih amal-amal Yahudi, Sepuluh mahram penghapusan dosa. Selama satu tahun dosa-dosa kita yang berhubungan dengan Allah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ganjaran yang luar biasa. Para jamaah sekalian, rahimakumullah. Apabila amal ibadah itu didahului dengan ilmu sehingga apa yang kita lakukan tidak pernah tidak memiliki tuntunan. Tidak pernah memiliki tuntunan. Kenapa yang demikian ulun katakan? Karena banyak juga yang melibatkan bulan Muharram ini dengan amal ibadah-ibadah tertentu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya apa? Sebuah hadis yang sangat populer di tengah masyarakat. Man akhir min hijjah, wa yamin min Muharram sanatil bisawmin, sanatil mustakmila Siapa yang berpuasa di akhir Zulhijjah dan siapa yang berpuasa di awal Muharram, akhir Julhijjah dan awal Muharram, dua hari yang berturut-turut, siapa puasa dua hari, maka dia telah menutup tahun yang telah lalu dengan puasa, dan dia telah membuka tahun yang baru dengan puasa. Jika ini dia lakukan, Allah, lahu kafaratun sana. Allah akan memberikan pengampunan kepadanya dengan selama 50 tahun. 50 tahun pengampunannya. Bagi orang yang tidak pernah banyak berpikir, Oh tentu lebih memilih yang 50 tahun daripada yang diampuni satu tahun. Kalau berpuasa pada hari 10 Muharram, pengampunannya berapa? Satu tahun. Kalau berpuasa dua hari akhir Julhijjah dan awal tahun akhir tahun, maka ganjarannya berapa? 50 tahun. Bahkan yang mengambil yang 50 tahun kadang-kadang berkoak-koak, orang yang cerdas tentu orang yang memilih ganjaran yang banyak. Ya bolehlah kalau itu hadisnya, kedudukannya sama. Tapi setelah kita teliti kita cek hadis yang merujuk kepada kita tentang puasa akhir tahun dan puasa awal tahun adalah hadis yang hadis yang maudhu. Hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hadis itu lemah, tapi hadis itu pal palsu. Sudah ulun sampaikan, urusan sendok aja kita kadang mau yang palsu-palsu. Si -palsu. suami pesan kepada istrinya, "Bu, beli sendok ke pasar, tapi ingat, sendoknya yang asli, stainless." Kenapa? Sendok yang ada di rumah nih, apabila dipotongkan ke ikan, sendoknya yang berhulu tak? Karena sendoknya palsu. Kalau stainless sendoknya kuat. Urusan sendok aja yang asli, masa agama kita sembarangan. Kita tidak pernah mencek tentang hal yang demikian. Beribadahlah, rujuklah dengan ilmu pengetahuan sebelum kita ber, sebelum kita beribadah. Oleh karena itu keperluan kita kepada ilmu sama, lebih perlu kita daripada makan dan minum. <tuh> Makan dan minum itu hanya dua kali sehari atau tiga kali sehari. Bapak yang mahir sarapan, tiga kali sehari. Yang tidak mahir sarapan, dua kali sehari. Makan siang dan makan makan malam. Bahkan kalau yang diet, sekali sehari aja makannya. Sekali sehari aja makannya. Tapi keperluan kita kepada ilmu, kata Imam Ahmad, biada palsi. pasti. Sebanyak nafas kita berhembus. Sebanyak nafas kita berhembus, kita butuh ilmu. Karena tidak ada yang bisa diselesaikan dengan baik di muka bumi ini kecuali dengan ilmu. Dan ilmu yang benar itu adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang benar, ilmu agama adalah yang pertama kali diangkat oleh Allah menjelang hari kiamat. Mumpung itu belum diangkat, mari kesempatan-kesempatan yang baik ini kita gunakan. Bapak hadirin, ganjarannya tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung orang yang menuntut ilmu. Ada sebuah hadis yang luar biasa. Kalau kita mau perhatikan, ganjaran menuntut ilmu sebagai hadis penutup an Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ila masjid la yuridu illa khairan yu hajin, hadis diriwayatkan Imam Hakim menurut Az-Zahabi sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan menurut Syekh Albani adalah hadis yang sahih hadis yang sahih siapa yang datang ke masjid kata Rasul siapa yang berangkat dari rumahnya menuju masjid tiada yang dia inginkan kecuali untuk Hadir ke majelis taklim selain daripada sholat berjamaah, kita ingin menimba ilmu di, karena di masjid disampaikan kajian-kajian ilmu, atau dengan niat ingin mengajarkan ilmu. Kedua-duanya ingin mengkaji ilmu, ingin mengajarkan ilmu. Pada ajur hajin, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji, Tamil hajjah, haji yang sempurna. Bayangkan dua kali kita seminggu, dua kali kita melaksanakan ibadah ibadah haji. Dalam artian bukan menggugurkan kewajiban haji. Ya, pian duit banyak, kesempatan ada, ya tetap berhaji. Tapi ini pahala-pahala khusus yang setara dengan haji. Kehadiran kita pada majelis-majelis yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika illa anta wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.